Halo teman-teman, kembali di channel Megane Chan. Kali ini kita akan bermain Exoceros lagi. Dan seperti biasa teman-teman, setiap minggu pasti akan ada banner baru. Dan dengan modal cash seadanya, kita akan mencoba untuk gacha teman-teman. Ada fitur baru, core memory. Coba saya lihat dulu teman-teman ya. Nggak tahu ini apa maksudnya. Sumer Vesta. Oke. Ya, seperti biasa saya akan mencoba gacha teman-teman ya. Di sini saya jujur bukan player laksek, walaupun saya main waktu dari awal CBT. Dan entah kenapa saya itu nggak pernah yang namanya gacha satu kali pull bisa dapet di banner manapun teman-teman. Satu-satunya yang pernah saya laksek itu waktu ada banner Zeon teman-teman. Itu pure satu kali pull langsung drop. Dan setelahnya saya selalu ampas teman-teman. Saya selalu ampas, misalnya aja ketika ada banner baru, gacha dari belasan hingga puluhan pull itu nggak pernah dapet teman-teman. Misalnya aja nih FC Rera, itu FC Rera nyesek banget teman-teman. Lalu ada Anastasia, kalau disebutin satu-satu mah bikin sakit aja sih. Oke, di sini ada banner baru yaitu Bernadette teman-teman. Tapi sayang Bernadette di sini bukan gold melainkan black ya. Seperti yang kalian ketahui, kalau black ini nggak terlalu berguna untuk fat core yang memiliki rarity black teman-teman. Namun untuk Bernadette ini lumayan sih, lumayan bagus meskipun penambahan buffnya sedikit untuk Fatcore Black. Tetapi untuk kasus Bernadette ini, dia merupakan hero gadget teman-teman. Nah untuk wow, ini gede banget sih. Untuk red up itu 0,7 teman-teman. Ini harusnya dapat sih hampir 1% malahan. Oh, kita percobaan pertama, semoga aja dapat. Seperti biasa kita akan melihat Tante Fergie sedang berjalan dan memamerkan asetnya. Memang di game manapun yang namanya Opai itu number one teman-teman. Tanpa Opai kita akan bosan untuk melihat gameplay dari game tersebut. Moga aja ini dapet percobaan pertama. Ampas teman-teman. Marinos, Marinos. Kalau ini ampas kita skip ya langsung teman-teman. Ampas ternyata. Oke, kita lanjutkan. Apakah kita bisa dapat di percobaan pertama? Ternyata tidak. Tidak semudah itu Verguso. Deva. Deva ini dulu juga ada eventnya teman-teman ya. Bisa dapetin Deva kalau kalian menyelesaikan misi tersebut. Namun kemarin dulu saya nggak sempat menyelesaikan misinya karena bagi saya itu terlalu ribet teman-teman. Mending gacha daripada harus ngikutin event yang ribet gitu. Ampas lagi. Ini Hawkeye lagi duh. Oke, kita ampas, kita coba refresh dulu. Buat kalian yang baru mampir ke channel Megane Chan, kalian mungkin akan bingung kenapa saya gacha di cash yang segitu dikitnya ya. Megane Chan ini merupakan channel khusus gacha teman-teman, dimana bukan hanya Exoceros melainkan banyak juga game-game lainnya untuk digacakan teman-teman. Dan itu periode waktunya selama satu minggu baru kita gacha. Gak peduli itu cash berapa, jubil kita berapa, diamond kita berapa,
Megane Chan akan tetap gacha, selama itu akan membuat konten teman-teman. Sesuai dengan slogan Megane Chan yaitu asupan game gacha harian teman-teman. Yang berarti harus ada gacha untuk setiap harinya. Oke, Leistenstein ini juga dupe, cuman lumayan ini bagus teman-teman. Next, pinggir kau. Bersinar. Wow. Apa sih yang diharapin dari Exaseros? Ini game benar-benar ampas sih, benar-benar. Yang bikin herannya tuh player lain selalu dibeda-bedakan teman-teman. Kalau menurut saya mah. Bahkan ketika saya melihat postingan orang, dia mendapatkan fat core bisa sampai 2-3. Ketika saya gacha jalankan fat core teman-teman, fated aja udah jarang mampir sekarang. Ini seperti kesenjangan sosial teman-teman, dimana lain game itu seperti membeda-bedakan kita. Ada pemain ampas, ada juga pemain yang hokinya kebangetan. Saya rasa di game ini nggak balance sih antara hoki dan ganya. Oke teman-teman, sampai step 3 juga nggak dapet. Line games emang kampretos teman-teman. Ya sudahlah, saya akhiri teman-teman. Jane.